Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Calm Channel. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah rukun iman kelima dan salah satu takdir Allah yang pasti akan terjadi. Saat tiba hari kiamat, alam semesta beserta seluruh isinya akan hancur. Saat itu suami tak lagi peduli pada istri, orang tua tak lagi peduli pada anaknya. Begitu pula anak tak lagi peduli pada orang tuanya. Tidak ada istilah saudara maupun teman. Setiap manusia saat itu menggigil ketakutan dan tak peduli dengan orang lain. Lalu kapankah datangnya hari kiamat itu, sahabat beriman? Tak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan kejadian dahsyat itu akan terjadi. Tapi Rasulullah jauh hari sudah memperingatkan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Lalu seperti apa, sahabat beriman, tanda kiamat itu? Dan inilah tanda-tanda kiamat yang mulai terlihat versi dari Calm Channel. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Minum homer tak memalukan. Homer atau yang disebut dengan alkohol atau miras kini sudah dijual secara terang-terangan sehingga sangat mudah untuk didapatkan. Bahkan orang-orang tak lagi malu untuk meminumnya di depan umum. WHO mencatat pada tahun 2002, 91 juta penduduk dunia mengkonsumsi alkohol. 41% diantaranya adalah remaja. Tanda-tanda tersebut sudah diperingatkan oleh Rasulullah. Di antara tanda-tanda kiamat ada banyaknya para pecandu minuman keras. Hadis riwayat Imam Muslim. Budak melahirkan tuannya. Sahabat beriman, suatu hari Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad dan memberitahukan salah satu tanda datangnya hari kiamat yaitu ketika budak melahirkan tuannya. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Aku akan mengabarkan kepadamu bahwa di antara tanda-tanda kiamat itu adalah apabila seorang budak telah melahirkan anak majikannya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada beberapa pendapat ulama tentang hadis ini. Salah satunya adalah pendapat yang mengatakan hadis ini adalah sebuah perumpamaan. Ketika anak tak lagi berbakti kepada orang tua, banyak memerintah dan segala keinginannya ingin dituruti. Banyak yang mengaku Rasul. Sudah kita ketahui Nabi Muhammad merupakan Nabi terakhir. Namun di zaman sekarang banyak yang mengaku-ngaku Rasul dengan mengajak orang berbondong-bondong untuk mengikutinya. Kiamat itu akan terjadi bila sudah muncul para dajjal, pendusta besar yang jumlahnya hampir mendekati 30 orang. Mereka semua mengaku dirinya sebagai Rasul Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Munculnya api di tanah Hijaz. Sahabat beriman, munculnya api dari dalam bumi merupakan salah satu pertanda dekatnya kejadian kiamat. Sebagaimana yang telah disinggung dalam hadis tersebut, sekitar pertengahan abad ke-7, tahun 654 Hijriah yang lalu, api itu pernah muncul di tanah Hijaz atau Mekah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda,
Kiamat akan terjadi bila telah muncul api dari tanah Hijaz yang cahayanya menyinari binatang-binatang ternak yang berada di Busra. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Perzinahan merebak. Perzinahan sangat marak terjadi pada era sekarang ini, bukan? Pasangan belum menikah sudah tak lagi malu umbar kemesraan di tempat umum dan sosial media. Hubungan seksual sebelum menikah menjadi hal biasa. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah terbukanya perzinahan secara bebas. Hadis riwayat Imam Bukhari. Seringnya bencana gempa bumi. Tanda lainnya adalah banyaknya terjadi gempa. Di Indonesia saja, gempa bumi sudah terjadi beberapa kali. Seperti di Sumatera pada tahun 2005, di Bengkulu pada tahun 2007, dan baru-baru ini terjadi gempa di Pidijaya, Aceh pada Desember 2016. Bencana ini telah diungkap melalui sebuah hadis. Tidak akan terjadi kiamat sampai seringnya terjadinya bencana gempa bumi di mana-mana. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah tadi ulasan mengenai tanda-tanda kiamat yang mulai terlihat. Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangunkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.